Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers, bagi kalian semua yang barusan bergabung menemukan channel ini. Seperti biasa, berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info-info teraktual, terupdate, terakhir seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita OTW di unggahan yang pertama ya, Masya Allah banget semalam. Leslar hadir di acara yang spektakuler, yang luar biasa, yakni satu dekade Lesti Lovers dari kami dengan hati untuk Lesti, Masya Allah. Dan luar biasa ya, sambutannya pun memang mantap sekali dan ramai. Alhamdulillah, di sini pun Bunda Lesti menyanyikan lagu demi lagunya ya, Masya Allah. Masya Allah, kalau pas dengan ikhlas Lesti Kejora, ada Marisa Salsabila nih, lagu yang video klipnya menyentuh Les dan Lar, dan sudah tumbuh benih-benih cinta ya pada saat ku lepas dengan ikhlas ya, Masya Allah. Ada Trianti, dari sekian banyak lagu Lesti ini yang paling aku suka dan memang berkesan sekali para sahabat ya. Ada juga nih dari Baru Wirta, lagu yang paling aku suka juga nih, awal mereka tumbuh benih-benih cinta, Masya Allah, merinding denger suaranya Dede. Ada Kaniati juga nih, Masya Allah, tabarakallah, lagu kenangan Leslar. Pokoknya Masya Allah banget. Kita doakan terus, mudah-mudahan berkah barokah, bahagia selalu, sukses selalu untuk pasangan Les dan Lar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian juga kita lihat di sini nih, Masya Allah, angin, lagu angin pun pokoknya dibawakan ya. Kita lihat di sini ini ya nih. Dan satu lagi, jangan lupa nonton Bukan Karena Tak Cinta di Ikan Terbang, dapat tri admin. Oh iya, betul banget ya. Ada nih tanggal 25 tadi udah dikasih tahu sama Bunda, sekalian sama launchingnya lagu Papa B juga, nanti ada Abang Pati juga, harus nonton pokoknya paket komplit. Betul banget ya, di Indosiar ya. Mudah-mudahan acaranya lancar, berkah barokah, tanpa halangan dan hambatan satu apapun ya persahabat ya. Abang Min semalam juga lihat di akun fanbase pun sudah diberikan pengumumannya ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan tiada halangan, tanpa hambatan, semuanya lancar, sukses, berkah, barokah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini masih momen-momen satu dekade semalam, memang alhamdulillah panjang acaranya ya, luar biasa pokoknya. Dan nah, sebelumnya kita lihat nih unggahan dari Mario Biuni yang kemarin ya. Selamat ulang tahun bosku, sehat terus dan sukses terus, banyak hal yang nggak cukup saya sampaikan di sini, gimana baik dan rendah hatinya bos saya tuh ya, Mario Bayu ya. Teman, sahabat, abang, bos, dan sekarang menjadi idola saya juga. Satu hal yang saya bangga dan saya juga iri bukan soal kesuksesan dari apa yang bos saya miliki sekarang, tapi kesuksesan beliau bahagia orang tua yang belum mampu saya lakukan. Mantap sekali itu dari Bang Mario ya. Merinding, luar biasa. Sukses pokoknya, berkah barokah. Dan nah, ini semalam juga ya, kejutan-kejutan yang sangat luar biasa diberikan oleh para sahabat Lesti Lovers tuh, rame bingit ya. Papa Bi lebih dangdut dari Lesti katanya ya. Dan di sini juga kita lihat tuh Papa Bi ya, Masya Allah tuh, ramai banget alhamdulillah. Ulala, mantap sekali, kita lihat tuh ya, sukses, berkah, barokah, lancar, mudah-mudahan di acara-acara selanjutnya Leslar bisa hadir lagi ya, Masya Allah, senang banget. Dan siapa tuh yang bilang Leslar nggak bisa hadir, dan alhamdulillah tuh bisa hadir ya, memenuhi undangan dari satu dekade Lesti Lovers. Mantap pokoknya para sahabat ya, pokoknya senang banget. Kita doakan mudah-mudahan Lesti Lovers kedepannya pun akan semakin kompak, semakin keren. Dan ini momen-momennya tuh ya,
Masuk tong ngelawak pokoknya Papa Bi Fatih. Papanya Fatih happy selalu, anak-anak baik, semoga selalu dalam lindungannya, amin. Ada Fitrian, ini seru bu nonton live-nya Papa Bi, benar-benar berbaur sama Lestop, malah ngelawak mulu katanya ya. Ada Umi Zanuba, Kang Kawat, ayo Kakak Bilar sama Dede Lesti buat program berdua lawakan campur nyanyian ya. Masya Allah. Dan di sini juga kita tuh Masya Allah lagu kebangsaan Leslar, Lesti Kejora Terlena ya. Lagu kebangsaan pokoknya ya, Masya Allah jadi teringat masa dulu lagi kebangsaan Leslar. Ada Sri Rahayu Ningsi juga nih, terbayang masa PDKT Leslar. Ada sama WMI, Masya Allah tabarakallah sehat, bahagia selalu Lester Family, amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tuh banyak sekali ya unggahannya Masya Allah tuh. Nah ini juga diumumin ya sama Bunda Lesti, jangan lupa tanggal 15 Juli ini katanya tuh, jangan lupa ya. Kaniati berkomentar kembali, nih Masya Allah tabarakallah bismillahirrahmanirrahim, dilancarkan dan Allah permurah semuanya. Lagunya banyak disukai semua kalangan masyarakat pecinta musik ya. Booming dan bonusnya trending, amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya. Oh dan selanjutnya kita lihat di sini nih. Wow, ini nggak tahu sih ini kapan. Oh ini di 24 per kafe kemarin ya, tapi ada yang sangat cute para sahabatnya, kita lihat tuh di pangku dong, kita lihat tuh lala. Masya Allah, lumayan para sahabat ya. Meskipun lat pos tapi ini vitamin pagi. Mantap sekali. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah, bahagia di dunia akhirat untuk pasangan Les dan Lar ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Tuh kita lihat ya. Pangku dong, Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah informasi nih dari Bunda Lesti Kejora ya. Assalamualaikum teman-teman wargi Bandung semua, hari ini seharusnya suami bisa menghadiri dan menyapa teman-teman di acara Phone Fit and Zumba Anti Risih di Kiara Arta Park Bandung. Qadarullah suami saya tidak bisa tampil menghibur wargi semua dikarenakan kondisi kesehatannya dan saat ini sedang ditangani oleh dokter di salah satu rumah sakit di Bandung. Dengan itu saya mewakili suami mohon maaf sebesar-besarnya dan minta doa agar suami saya dapat cepat pulih kembali, amin. Safakillah, semoga Papa B cepat sembuh. Dan inilah kondisi terkini ya dari Papa B, yang mana Papa B masih dirawat dan kita doakan mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya. Ini posisinya sepertinya masih di IGD, bukan di ruang rawat inap. Kelihatan itu yang tempat tidurnya. Mohon maaf kalau salah, kayaknya belum masuk ruangan katanya ya. Semoga lekas pulih ya Bang Bilar. Amin. Pokoknya ini kondisinya ya lagi kurang fit ya, kita doakan mudah-mudahan bisa cepat fit kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.